God, dah lama gila Kenan tak buat reaction. Dah lama juga memang tak tengok this horror-horror story. Lagi-lagi true horror story POV. Welcome back Kenan. Welcome back to you guys to watch me watch cerita hantu. But I'm not alone today. Hi guys, it's me Rai Makin. Once you tengah play, I'm tutup okay. What? Ni eh? Hai, assalamualaikum semua. Bersama saya hari ni Masya. Saya nak buat satu benda, iaitu reaction. Korang mesti macam ada yang dulu pernah tengok Syakir ni reaction dia macam mana. Tapi not today. Sebab hari ni kita ada challenge. Challenge dia adalah korang yang kena judge dekat bawah tu siapa yang paling penakut. We will see siapa yang paling penakut. You guys be judges. You guys sendiri kena komen dekat bawah siapa yang dapat title paling penakut. Nak tahu saya ni penakut ataupun tidak? Confirm-confirm korang dah tahu saya ni kental. Sudah tentu Amirul Syakir tak penakut macam dulu. Jangan lupa kita punya selimut. Selimut aku pink-pink. Ada princess-princess. Saya nak tengok cerita hantu. Sama ni saya tengok ramai-ramai. Mereka tinggal saya seorang-seorang. Saya nak tengok macam mana. Bye! Hello you guys, enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. We start. A bottle cap. Bottle cap maksudnya penutup botol. Normal lah guys. iPhone dah siul. Kat iPhone dah siul. Okay, mana ni? Apertone? Alah, bunyi apa pula. Aku risau aku tak tidur malam ni kan. Risau-risau agak yang tak tidur malam. Tak nak angkat eh, ada phone. Angkat telefon lah saya, Daya. Eh, Daya angkat call, Daya. Siap, voicemail. Hei, kau kat mana? Tah. Aku dari tadi kat sini tau. Aku pergi rumah kau tak ada. Kau gimana ni? Jangan buat perangai lah, siap. Jangan buat perangai, siap. Ayam, dua. Memang kau tak ada. Kau gimana ni? Jangan buat perangai lah, siap. Kenapa lah kita maki perempuan? Dia siap tu. Normalah guys. Tak ada apa-apa. Aku tak boleh dua bunyi kucing situ malam. Tapi still Amirul Syakir bukan penakut. Tak suka pakai headphone. Saya tak suka pakai headphone. Kau mana sebenarnya? Kau kat mana sebenarnya? Mungkin kau yang penakut selama ni. Kau apa nak maki-maki perempuan tu? Cakap dia lelek dulu. Kau mana saya, Daya? Daya majuk lah tu. Han duk maki-maki dia. Cakap lah, cakap dia lelok ke dia. Oh, benda siap tu kat gulung suara tu. Aku nak aku seorang ni nampak. Angkatlah suruh telefon. Perangai macam budak-budak lah. Siap ni macam. Ya, aku risau kat ni. Ah, tapi aku chill lah, aku chill. Aku seorang ni. Ini macam. Yo, bahasa diorang. Ayam, ya Allah. Pesiak. Pesiak. Apa benda siap? Pokok patah lah. Ini mesti jam sekali. Aduh, jat, dah rasa lemah dah. Dah rasa lemah sikit. Nah, saya tak lemah. Tak nak. Pula. Semua kami pasal lah. Daya. Mana Daya? Itu lahir dia, geng. Waktu itu tinggal, geng. Okay, itu botol. Oh, belum. Mana siap kau, Daya? Mana siap kau, Daya? Alah, alah. Cik Daya, Daya tak ada rumah. Kau tak menyesalkan aku, tak boleh pun kau. Oh yo, power dia ke ni cakap macam ni? Aduh, biasalah perempuan memang menyusahkan. Kau tak menyesalkan aku, tak boleh pun kau. Daya bukannya nak menyusahkan kau. Daya sedekai. Kalau kau tak nak susah aku, kau pegang lelaki. Ha, rasa tu baru kau rasa susah juga kot. Kau tak menyesalkan aku, tak boleh pun kau. Tak, menyusahkan. Aku faham brother ni punya kesengsaraan, kan? Saya sebenarnya agak berdebor agak. Tapi saya mana takut lah benda-benda macam ni. Kan, so saya tak takut lah kalau tengok macam ni. Depan-depan dia kot.
InsyaAllah. Macam tu lah. Weh, lama lagi ke? Kenapa ni? Gambar kucing. Comel lah kucing tu. 11.42 eh. Kita orang shoot ni sekarang ni pukul 3 pagi tau. B. Lea. Allah. B. Oh, B. Lea, B. D lah. Lea. Bukan Daya. B. Oh. Itu B. Bukan Daya. Itulah kepayahan telah sampai. Weh, kenapa dia kadang yang jelancur sakit? Angkat Daya, angkat Daya. Angkatlah Siul. Penat siap aku kong kau. Hei, main-main eh, main-main eh. Dia dah mula eh. Aku rindu Siul. Angkatlah Siul. Angkatlah Siul, Pak. Aku pun dah macam orang Singapura. Okay, I baru teringat dia banyak jump scare, okay. Tiba-tiba datang dah apa trauma-trauma yang lama dengan cerita-cerita orang ni. Angkatlah Siul. Kenapa tak ada tapak tangan kat situ? Siap kong kau. Kau Wina. Kau siapa tadi, Wina? Kau siapa? Kau Win-Win. Win-Win? Kau perempuan lain? Oh, positif lah member Daya tu. Tu member Daya tu. Eh, kau pun tangan telefon? Dia pun dah plan je. Ha, dia lalai. Ni, dia lama-lama macam ni lagi dah takut siap. Eh, kau pun tangan telefon? Sama lah Win. Itu nafas apa? Ah. Dia memang saja tau macam tunjuk Daya. Diri dia yang dia tengah sneak out eh. Bunyi angin guys, bunyi angin. Kita kena husnuzon guys. Bila-bila macam ni kita Daya. Kena husnuzon. Tadi Daya tidur. Daya tidur. Tu benda lain. Sapet orang. Wey, apa sia kau ingat aku kucing? Daya. B. B. Daya. D. Aku tak nak berisiko. Ni jalan terbaik. Inilah jalan terbaik. Eh, aku tak suka betul kalau pusing-pusing ni. Weh, seram yang muka dia. Kau tak payah pusing laju-laju bro. Kau lag-lag eh, kau jangan pusing laju-laju. Pusing apa? Ada kat muka aku tanda-tanda aku takut? Jauh sekali. Buang benda jatuh tu. Jatuhlah. Okay, the bottle cap. Okay. Jatuhlah. Tu bukan jatuh tu. Tuhan buang tu. Jatuhlah. Oh, okay. Okay, I faham maksud dia. Okay, faham. Apa pula tu guys set? Allahu Akbar. Ah!
Oh, okay. Alright, okay. Itu bukan tak takut. Aku teruja tengok kaki dia boleh terapung. Lepas tu guys said, Allahumma salli ala Muhammad. Apa hat? Ya maaf, ya maaf, apa sama awak? Aku ni busuk. Oh, berbusuk. Kau ni aku pernah tadi. Huh, bertukar. Huh. Orang tua-tua cakap kan kalau nak tengok hantu boleh tengok celah kangkang macam tu, menunduk macam tu. Tapi it's good, good. Allah wah kepada Tuhan Pekari. Eh, bawa lah handphone sekali. Boleh kau terus lari, ni nak patah balik. Ayah mami ini busuk. Ayah mami. Iku ni. Astagfirullahaladzim. Ui, suara dia. Oh, okay. Okay, okay. That's pretty suspend. Dia phone bunyi. And then, tadi aku dengar macam betul belakang aku tu. Shit, dia kat sebelah. Shit, sumpahlah. Dia kat sebelah tinggal je, Mai. Dekat belakang weh, tak nak tengok lah, tak nak tengok lah. Oh, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Dayah kau balik. Hello Win. Okay. Dayah. Hello Win. Aku kau. Win lagi. Tak apa-apa. Kau boleh. Aku kat daerah rumah Daya. Aku ni kau mihal ba. Macam apa ni? Datang sini. Kau kat mana sekarang? Aku kat bawah gini. Tak apa. Kau kat mana? Aku kat daerah rumah Daya. Macam ni? Aku ni kau mihal ba. Macam apa ni? Datang sini. Lu jangan banyak tanyalah. Aku kat bawah blok gini. Bawah blok Daya. Kau tengah ada problem ba? Lagi. Memang ada problem lah. Tapi tak apa, aku datang sini lah, cepatlah. Aku kat daerah rumah Daya. Risau doh. Aku need company help lah. Datang sini. Kau kat mana sekarang? Aku kat bawah blok gini. Memang ada problem lah. Tapi tak apa, aku datang sini lah, cepatlah. Okey. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim guys. Apa tu guys? Datang sini. Kau kat mana sekarang? Datang je. Tak payah datang, kau lari je balik. Problem. Apa problem duit? Kau nampak tengah-tengah benda tu kat belakang tu. Memang usha tu. Memang ada problem lah. Tapi tak apa, aku datang sini lah, cepatlah. Okey. Datang sini lah, cepatlah. Dia ni tak lagi. Okey. Mana boleh macam ni, Mat? Sebab dia sempat ajak kawan dia datang. Okey. Oh, shit! Hello, Dean.
Weh, aku dah nangis. Kau tak boleh pingsan terus ke? Just stay on the floor. Wah, aku stun dulu. Aku stun, sumpah. Elamin. Eh, tak nak lah. Kenapa aku bangun pula? Tak payahlah bangun. Aduh, tidur je lah. Tak. Elamin. Tak, kau tanya okey tak, okey tak, sambil datang lah. Eh, bising lah member dia ni. Dia dah jatuh ni. Aku okey. Aku tak dengar apa? Hello? Kau kita? Ambil kejar-kejar tu. Weh, seria aku dah ada dalam bilik seorang-seorang ni. Loh? Kau cerita? Pak Las tu macam... Aduh, serabut kau. Okey. Aku tak dengar apa? Hello? Kata mati je. Kau cerita? Bukan. Aku okey. Okay. Diamlah, knowing lah kau. Kau ni. Aku okey. Aku okey. Aku tak dengar apa? Hello? Kau cerita? Aku dah agak tapi kenapa aku dah agak tapi aku still habis dah eh. Sebab saya nak cakap lah untuk awak eh, jangan nak maki-maki Dayah. Kau tukar orang lain, kau maki-maki Dayah aku lah. Thank you yang mana menonton. So jangan lupa like, subscribe and share dekat YouTube kat Anand. Aku macam ada part yang terkejut lah. Cuma agak berdebor. Rupa-rupanya yang duk ulang-ulang yang aku annoying dengar tu sebenarnya is not coming from the phone. Sebab iyalah, tak logik juga kau dah okey tak. Orang pingsan mukanya seminit, mestilah pingsan lama. Rupa-rupanya ada gitu. It's not try hard, it's just play with the... I love this one. Tapi tak bermakna tanda-tanya saya seorang yang penakut. Okay, korang boleh judge sendiri. Okay, kau boleh tengok Kenan ke Masya ke Rahim tadi, antara semua tu sasah. Aku yang paling tak takut. Agak mencabarlah pakai earphone. Okay, nak cabut. Agak mencabar je pakai earphone lepas tu sorang-sorang dalam bilik yang kecil ni. Okay guys, kalau korang nak tengok banyak lagi jenis konten yang apa, POV tu maksudnya point of view, mata kita yang tengok benda tu, korang boleh pergi ke True Horror Story POV. Okay, siapa paling penakut? Please do comment. Hak ni paling menakut. Marsha paling menakut. Do comment. Bye-bye. Kepunkah. Okay, support us. Okay, bye. Assalamualaikum.